Valentino Rossi fokus untuk mengembalikan performa dari Franco Morbidelli. Apakah ini akan membuat lawan menjadi cemas? Simak selengkapnya pada video berikut ini. Jadi ceritanya, Uccio Salucci selaku tangan kanan dari Valentino Rossi dimintai sebuah pendapat tentang performa Franco Morbidelli yang menurun drastis dalam dua musim terakhir. Padahal sebelumnya, dia merupakan salah satu penantang juara di musim 2020. Namun ketika lututnya mengalami cedera, performa Morbidelli seperti ski salju yang menurun drastis dan juga penuh liku. Namun, Uccio Salucci memilih untuk tidak menjawab pertanyaan apa yang datang kepadanya, karena memang bukan ranahnya untuk memberikan sebuah komentar. Akan tetapi yang menarik adalah ketika Salucci mengkonfirmasi bahwa saat ini fokus Valentino Rossi dan akademi adalah kepada seorang Morbidelli. Bahkan porsinya mencapai 60%, yang menandakan bahwa Rossi menganggap kalau hal ini adalah sangat penting atau urgent. Berikut ini pernyataan resmi dari Uccio Salucci. Saya akan memberitahu Anda satu hal. Akademi dan juga Vale secara pribadi saat ini 60% fokus kepada Franco Morbidelli dan 40% kepada pembalap lainnya, kata Uccio Salucci dinukil dari Motorsport. Kira-kira, apakah dengan turun gunungnya Valentino Rossi kepada Franco Morbidelli akan membuat lawan menjadi cemas? Silahkan tuliskan opini kalian di kolom komentar.